banyak makan burger. Okay. Sebelum ni kita ada buat konten makan Maggi kan? Betul. Jadi kita tambah lagi, kita up lagi, kita akan makan burger. Oh. Hai, assalamualaikum, bersama saya Izwan Tamizi dan saya Zulkarnain. Okey guys, lanjut semuanya. Hari ni kita nak makan burger. Oh, banyak makan burger. Okay. Sebelum ni kita ada buat konten makan Maggi kan? Betul. Jadi kita tambah lagi, kita up lagi, kita akan makan burger. Oh, nak makan burger pula. 4 biji kan? Betul lah, 4 biji. 4 biji? Oh, okey. Takut salah. Habis yang panjang ni kenapa? Ini burger oblong. Goblok? Goblok, oblong. Oh, oblong. Oh, ini orang panggil oblong. Memang cakap memang susah nak sebut. Okey, okey. Yang lain tu apa dia? Ini burger daging biasa. Ini pula burger ayam special. Oh. Ini burger apa ni? Burger spicy. Spicy. Okey. Mana ada 4 guys. Guys, sebelum korang nak tengok video Zul ni nak makan, subscribe, like, share and comment channel saya Izwan Tamizi. Okey guys, ha? Okey, apa lagi? Melantar. Jom kita cuba makan burger. Dan aku akan cuba yang ini dulu. Yang tadi aku dah bagi tahu kan, burger ayam special. Ha. Korang tengok isi dia dulu guys. Korang tengok isi dia dulu. Ha, sos dia. Ni memang bersalut dengan bertelur. Oh, memang tak terdekut guys. Aku memang minat sayur guys. Oh. Okey. Kita cuba satu persatu dulu. Ha. Okey. Kita akan cuba. Oh, memang meleleh guys. Harga dia memang, harga dia sangat murah. Aku beli harga RM4.70. Ni special baru ni. Ha. Cuba ha. Bismillahirrahmanirrahim. Padu. Padu. Sayur dia yang terasa tu. Memang sedap. Comot. Memang sedap kan? Baru gila. Sebenarnya telur ni aku nak buat beju. Dia double kan. Lagi tambah sedap kan. Okay guys, ini aku akan cuba burger biasa pula. Yang berharga RM3 saja. So aku nak tengok isi dalam dia dulu. Isi dalam dia macam biasalah guys, apa yang kau tengok kan, apa yang kau selalu makan tu. Okay, kita cuba guys. Sayur dia memang aku dari tadi dah kedua dah, sayur dia tak kerekut guys. Okay, makan. Daging dia terasa kan. Meleleh. RM3 kan. Murah kan. Padu. Dan.
Habis kan? Ayam biasa. Okey, kita akan cuba lagi oblong. Yang berharga RM6 saja. Okey, kita tengok isi dia pula. Tengok isi dia dulu, guys. Bawang. Dia punya daging. Ni aku order daging sebab dia ada daging dengan ayam. So, jadi aku pilih daging lah. Memang aku minat daging, aku akan cuba daging. Okay guys, kita cuba makan lah dulu. Dia macam roti john juga lah. Tapi rasa dia tak sama lah. Okay. Kita cuba. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, aku rasa lebih baik korang beli ni guys. Oblong ni memang sedap guys. Dia punya daging guys. Mantap. Memang sedap guys. Mantap guys. Oblong ni dia punya isi dia banyak kan. Tadi yang tadi tu nipis. Harga memang berbaloi dengan harga oblong ni, betul. Cuba gila. Aku makan satu-satu dulu lah. Tengok kan. Sekejap gila kan. Okay, yang last sekali guys. Tengok guys dia punya bentuk guys. Sebab aku beli kedai berlainan kat tepi jalan. So aku nampak menarik kan dia punya image dia. Ni harga dia RM5 sahaja. Okay, korang tengok isi dia dulu eh. Cheese guys. Cheese. Agak crispy guys. Okay, kita cuba makan pula. Ini last. Tadi tiga-tiga tu aku sudah makan. Jadi yang ini last. Okay, jom guys. Ni air crispy eh. Kau tengok ni. Crispy. Crispy spicy. Tengok ni. Dia punya sayur dia. Tapi isi dia aku rasa isi dada kot. Okay. Rasa dia macam ayam KFC. Hmm.
kuasa ni paling sedap gila tau. Sebab dia rasa KFC kan. Sayur pun dia pakai sayur salad kan. Sedap lah. Okay kan? Habis kan? Wuih, licin habis Zul. Aku dah makan. Ayolah tahu lah kamu dah makan. Berapa dia? 4 biji? 4 biji. Takkan 3 ketul pula aku makan. Habis macam mana kau makan ni tadi? Tadi memang cabar gila guys. Memang cabar. Tapi aku rasa cikgu akan buat lebih cabar lagi kan. Confirm. Kalau macam ni dia dah kata biasa-biasa. Lepas ni kita akan buat lebih mencabar lebih lagi. Lebih menarik lagi. Okay guys. Thank you so much kepada korang dah tengok video kami daripada mula sampai habis. Sampai Zul clear kan satu meja makan ni. Jangan lupa subscribe, like, share and comment kat bawah ni. Support channel Izwan Tamizi guys. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye.